Semarang sini. Sampai sarkem enggak tadi? Sampai sarkem enggak? Harus di oh itu temanya seperti itu nanti akan di off. Menurut audio engineering society dunia itu menjadi hot topic ya, hot topic dunia tentang spatial audio karena Mas Andri untuk introduksinya di OMC yang 2023 ini informasi apa yang dia mainkan saja yaitu apa sumber instrumen diamplifikasi terus masuk ke ruang dengar. Nah, di dalam proses spasial terlihat seperti ini, bisa lebih besar daripada yang kanan, yang kanan lebih kecil daripada yang kanan dan seterusnya. Kalau di dalam metadata itu namanya sound localization. Jadi sumber di mana informasi datang dan diterima itu merupakan rate dari bukan hanya warnanya tapi kualitasnya. Itu saja. Itu kan campur antara filter phase ya. Filter phase dengan time delay. Nah, diakumulasikan menjadi satu. Nah, hanya di stereo system itu mereka juga parameter yang lain. Terus yang setelah pre-processing itu sama pre-delay, terus kayak pre-processing ada pre-delay, EQ dan lain-lain sama sebetulnya. Yang agak membedakan adalah efek Doppler dan perdana. Itu tidak hanya mengaitkan pengolahan suara. Jadi awareness atau artistic awareness, kesadaran artistiknya, selain sound localization, playing system. Jadi sistem proyeksinya nanti yang menentukan adalah konfigurasi playingnya apa. Nah itu yang dinamakan ada sonic, ada binaural. Kita nggak akan kesini, kita masuk ke dalam bagaimana sistem mekanisme produksi dimanfaatkan untuk proyek-proyek artistik. Bisa menyederhanakan itu menjadi mengalih formatkan atau membuat sesi di mana mix base nya itu. Transcoding itu proses encoding sendiri. Format-format khusus. Kenapa? Karena ada channel base system. Channel ini ke X, channel ini ke Y, channel ini. Nah, untuk orientasi itu harus di B-formatkan sehingga dia masuk menuju ke sistem di mana olah media dari proses binaural dan transaural. Gitu ya. Jadi ada dua. Perasikan perspektif dengar, tapi pendengar itu masuk di dalam sebuah realitas. Itu ada 8 loudspeaker. Nah, ini ada 4 loudspeaker di atas pohon. Nah, itu tadi kan menjadi satu panorama rekayasa artistik yang lain. Itu yang mungkin secara saya apa namanya pemaknaan ya sama memang sama sekali tidak pikir karena memang menurutku aku belum sosial untuk sini. Kenapa? Karena ini belum pada tingkatan reproduksi. Konsepnya di sini podcast yang berlima-limanya tidak terlalu nah, apakah itu iya begitu? Nah, belum tahu masih sangat terbuka nah, aku lihat ini masih terbuka dan cara pandang yang sangat dispersif ini menjadi penting cocok atau tidak, senang atau tidak, memungkinkan atau tidak di sebelah bahwa tapi kita bisa menunjukkan mengambil impact dari apa yang kalian lakukan instrumennya apa pun dan teman-teman bisa coba satu terus ada 4 yang layer. Setelah itu layer yang buat kayak semacam harmoni yang tengah. Terus ini akan seperti apa sesuai ekspektasi atau tidak? Ini pada dasarnya dengan semangat dan iman real time. Dengan semangat dan iman real time. Mungkin juga besok ya bisa memain juga sih. Yang penting ya, yang penting yakin. Seperti itu mas, okay. Teman-teman.
Oke, cuma ngelakuin apa namanya aktivitas live coding. Jadi saya udah nyiapin sekian set kode untuk sintesis bunyinya di apa namanya semacam untuk live coding. Biar bilang bahwasanya live coding ini karena susu kasih di live coding, kode dilihat sebagai yang kasih dinamis. Itu yang paling yang mungkin di mana-mana ini ya. Iya benar. Iya. Akses kontrol ya. Iya benar. Akses kontrol di situ. Itu anda bilang fix kan sebelah kiri fix. Yang sebelah kanan itu moving 6-8-3. Jadi saya ngerti mana nanti yang akan gerak terus, mana yang diam gitu. Mengimplementasikan atau mengabstraksikan suasana yang ada di warung kopi tubuh ini dari jam 5 sore sampai jam 5 subuh. Jadi masing-masing ada yang megang dua alat atau satu alat. Berarti masih belum ada kebayang tuh. Nah, atau mungkin saya ini mau orientasi tempat juga boleh ya? Ya, paling gitu. Terus intinya dia yang rakapi lah, yang jajan ke yang rakapi ya, kita. Kita kan terus kita yang dijajah, mungkin dibentuk juga dari teman-teman yang lain. Mas aku penasaran bentuknya seperti itu, bisa menikmati karya teman-teman. Nyambung dengan apa penting tapi masih spasial. Jadi soal pertunjukan.